Hujan deras hingga pagi hari, sebagian wilayah Kuran Kamal dan Tegal Alur Kayakres Jakarta Barat tergenang air. Genangan akibat curah hujan yang tinggi terjadi di depan pom bensin Tegal Alur Jakarta Barat. Genangan air ini kurang lebih 20 hingga 50 cm. Bapak sering melewati jalur ini? Ya sering, biasanya nggak kayak gini, tapi ini banjirnya, aduh, lebih ya. Sampai habis kemarin ini banget. Semua kaca cepat surut lah, biar itu cepat lewat semua. Kenapa tadi motornya mati, Pak? Ya mati, dari mogok ini apa, orang banjir. Oke, memangnya sering lewat sini, Pak ya? Sering, sering lewat sini, Pak ya. Oke. Mana Bang, ini banjir baru kali ini apa gimana, Bang? Oh, udah hampir 2 hari ini banjir. Dari semalam sih, dari jam 2. Dari jam 2 ya? Iya. Ini tingginya berapa senti, Bang? Tingginya kira-kira, berapa ya? 40 senti kayaknya, semata kaki. Ya, di mata kaki. Ya. Oke. Harapannya, Bang? Buat... Ya, harapannya biar nggak banjir lagi. Buat warga Rawabebek juga. Demikian Beb Channel melaporkan untuk Kamal Alkedres Jakarta Barat.